Ya Rob, saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rob. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, terutama dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rob. Ya Rob, saat ini kami masih dapat menikmati suasana hidup yang sangat indah ini. Saat ini kami masih dapat menikmati suasana canda, ria, suka, ria, senang, riang, dan gembira. Walau senantiasa kami sering lalai dalam menjalankan tugas dan perintah-Mu ya Rob. Namun tak tahu lagi kapankah Engkau memanggil kami. Mungkin tahun ini, mungkin bulan ini, mungkin hari ini, atau bolehlah jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir bagi kami untuk berada di alam dunia yang fana ini ya Rob. Ya Rob, saat ini kami masih bisa bernafas. Saat ini mata kami masih bisa melihat, telinga kami masih bisa mendengar, kaki kami bisa berdiri dengan tegak. Namun bolehlah jadi esok lusa badan kami sudah terbujur kaku, mulut membisu dan darah pun membeku. Bolehlah jadi esok lusa kami akan diantar oleh saudara-saudara kami, oleh ibu bapa kami, oleh anak-anak kami, oleh cucu-cucu kami, oleh sahabat-sahabat kami, oleh tetangga-tetangga kami. Kami akan diantar masuk ke liang lahat yang sangat gelap dan mendebarkan ya Allah. Kami tak sanggup masuk ke lubang kubur yang seperti itu kalau tidak ada rito dan inayah-Mu ya Rob. Bukankah telah Engkau perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Baginda Ali pun bersabda, tamamun nikmah al-mautu alal iman wal islam, sempurna-sempurnanya nikmat adalah membawa iman dan Islam. Oleh karenanya, imankanlah kami ya Rob, islamkanlah kami ya Rob, jadikanlah kami mautnya maut para syuhada, jadikanlah kami mautnya maut para salihin, jadikanlah kami mautnya maut khusnul khatimah. Rabbana wa atina ma wa'adtahu ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah.